Halo Indonesia, terima kasih atas dedikasi dan dukungan kalian semua untuk kami. Doa dan harapan baik dari kalian benar-benar menjadi penyemangat dalam setiap... Seorang lagi bintang timnas Indonesia dijangka bakal menghangatkan saingan Liga Super 2024-2025. Ramai mengetahui bahawa terdapat beberapa watak Indonesia sudah menghangatkan saingan di Malaysia sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Antara pemain yang mengukuhkan reputasi di Liga Super ialah Kapten Pasukan Johor Darul Takzim Jordi Ahmad dan pemain sayap lincah Sabah Sadil Ramdhani. Seorang lagi pemain berbakat pernah dikaitkan ke Malaysia oleh laman bola sepak Indonesia selepas menyerlah di Piala Asia dan bawah 23 Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 19 tahun telah meninggalkan kelab Liga 2 Belgium yang disertainya sejak Januari tahun 2023. Selepas hanya 7 penampilan dan 1 gol selepas bermain 2 tahun di sana, Marcelino boleh dikatakan gagal kerana Liga 2 Belgium bukan liga yang tinggi berbanding di Jepun, Korea. Laman bola sepak Indonesia Pojok Arena telah melaporkan bahawa Kelantan Darul Naim tertarik untuk mendapatkan khidmat Marcelino Ferdinand. Kontrak dia berakhir pada 30 Jun 2024 lalu sekaligus menyaksikan peluang cerah Marcelino untuk menyertai kelab di Malaysia, namun ada juga berita tawaran dari Oxford United. Berpindah ke Liga Super juga bukan perkara negatif oleh kerana Jordi Ahmad menjadi pemain utama di Liga Juara-Juara Asia, manakala Sadil Ramdhani memastikan Sabah ke peringkat separuh akhir Piala AFC beraksi hampir ke semua perlawanan. Hajat Johor Darul Takzim 2 kembali bergelar pendahulu Piala MFL tidak kesampaian apabila tewas kepada Terengganu FC 2 dalam aksi terbaru Piala MFL musim 2024-2025. Skuad muda JDT bawah bimbingan Juan Miguel Munoz perlu menang untuk atasi Kelantan Darul Naim. Harimau Selatan diperkuatkan kehadiran Ramadan Saifullah Mohamadu Sumarih dengan Junior Elstal menjadi kapten dan benteng terakhir JDT. Ketumpulan jentera serangan kedua-dua pasukan memastikan keputusan seri tanpa jaringan kekal sehingga rehat. Gol yang dicari barisan muda Terengganu diterajui Hairuddin Omar muncul pada minit 52 menerusi Syahmi Zamri. Penyerang berusia 24 tahun itu tidak dikawal sebelum melepaskan rembatan yang menewaskan penjaga gol pelawat Zulhilmi Syarani. Walaupun memasukkan dua pemain Malaysia bawah 23, Fergus Tierney dan Daryl Syam, Terengganu 2 kekal tidak bolos hingga tamat perlawanan mengecewakan JDT. Syahmi Zamri. Syahmi Zamri. Well done, hello.